isiannya tuh daging rendangnya bun banyak bun. Ini bisa jadi alternatif juga jadi lauk nih, tambah nasi bun. Rendang emang selalu nendang nih, seperti misalnya aku nih di rumah ini kadang-kadang suka males masak, ya udah deh kita langsung beli yang udah frozen, dipanasin sebentar, ringkes, perut kenyang deh. Hai Bucin, selamat siang, kita jumpa lagi di Ipop, informasi populer. Pastinya dong masih di rumah aja, sama aku juga nih masih di rumah Ipop. Yang pasti bun, pokoknya di rumah aja harus bebersih tangan, kesehatan semuanya. Kita bantu pemerintah supaya COVID-19 ini rantainya boleh segera terputus dan kita bisa balik lagi situasi semua normal, cari uang lagi, bisa senang-senang lagi, anak-anak bisa sekolah lagi, pokoknya tanpa perasaan parno dan juga takut dan juga khawatir. Oke, tapi sekarang jangan takut, jangan khawatir, aku temenin dulu nih bun. Yang pasti namanya rendang, kalau bunda pengen beli dan segala macam banyak banget kok sekarang, yang frozen juga pilihannya banyak banget. Tapi yang paling penting nih bun, coba dicari yang homemade, harus dilihat juga ingredientsnya, apalagi kalau pengen kasih buat anak-anak, harus yang sehat, kalau bisa jangan pakai MSG dan juga pengawet, karena kesehatan apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini benar-benar harus banget diperhatikan. Karena kita siap nih, banyak banget liputan yang pasti seru-seru hanya di Ipop, informasi populer. Bunda, mau makan siang apa nanti? Makan martabak aja yuk bun, martabak rendang. Yes, varian martabak ini dibuat oleh Ira Latif. Ipop mau ajak bunda intip dapurnya di kawasan Rawabadak Utara, Jakarta Utara. Nah, bunda bisa lihat, untuk isiannya ada daging cincang yang diolah pakai bumbu rendang. Lalu ada tambahan telur, daun bawang, dan bawang bombay. Mantap! Yang berbeda adalah kulitnya nih bun. Tak seperti martabak telur pada umumnya, Ira memilih menggunakan tortilla. Lebih simpel ya bun? Tinggal susun daging cincang rendangnya, lalu dilipat deh. Jadi saya mengkreasikan bagaimana kulitnya tuh mudah untuk dibuat. Jadi saya membuatnya dengan kulit martabaknya dari tortilla kebab. Ini untuk bahan baku kebab. Jadi ibu-ibu di rumah pun juga bisa beli ini di yang tempat penjual bahan baku kebab ya. Ira menjual martabak rendang rumahannya dalam bentuk frozen alias beku ya bun. Ide membuat martabak frozen ini bermula dari pengamatannya soal martabak yang sangat digemari oleh orang Indonesia. Kepikiran kalau orang Indonesia tuh suka martabak ya, suka beli martabak kapan aja gitu. Martabak telur khususnya bisa dinikmati kapan aja gitu, kapan aja. Nah jadi kepikiranlah bikin yang versi beku atau frozen gitu. Jadi kalau yang beku seperti ini kan kalau disimpan di rumah gitu, ditaruh di freezer, kapan aja kepingin martabak bisa tinggal digoreng atau dipanasin gitu. Satu porsi martabak rendang frozen ini dijual Rp35.000. Bunda bisa memesannya melalui aplikasi ojek online. Kalau bunda beli lebih dari 5, ada diskon loh bun. Jadi Rp30.000 aja per porsinya. Pas banget nih untuk bunda yang mau nyetok makanan di rumah. Nah, kalau udah pesen dan gak langsung dimakan, jangan lupa simpen di freezer ya bun. Bisa tahan sampai 1 bulan loh, manasinnya gampang. Bisa pakai teflon atau microwave, petunjuknya sudah ada di bungkusnya. Nih, agen Titin Mufti Jafar udah pesen bun, panasin dulu ya.
Nih bun, martabak frozen ini bun rasanya nggak kalah sama martabak biasanya bun nih. Walaupun udah masuk kulkas diangetin lagi, masih crispy nih bun pinggirannya bun. Nah, isiannya tuh daging rendangnya bun banyak bun. Ini bisa jadi alternatif juga jadi lauk nih, tambah nasi bun. Kan enak banget. Gimana bun? Ngiler nggak? Langsung aja pesen bun, harga masih terjangkau, rasanya juga endes. Selamat makan siang ya bun.